Kita perkuat keamanan dan ketertiban dalam menghadapi agenda nasional maupun agenda daerah ke depan. Perlu kiranya kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar negara kita, negara kesatuan Indonesia, khususnya Kalimantan Barat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan alam, budaya, agama. Khususnya Kalimantan Barat, penduduknya dapat menjaga dan menciptakan rasa aman itu. Inilah semua berkat sinergi yang sudah dan yang tengah kita bangun bersama. Sehingga mewujudkan, untuk mewujudkannya pun selalu kita lakukan secara bersama-sama. Sebagai indikatornya dapat kita lihat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Misalnya pelaksanaan Pilkada, Pilpres, Esparawi, FTI, dan perayaan-perayaan besar lainnya, semuanya dapat kita laksanakan dengan aman, lancar, dan sukses. Bapak-Ibu hadirin rekan-rekan yang saya hormati, kita sepakati bersama bahwa keamanan itu adalah kebutuhan kita bersama. Tiap-tiap individu pasti perlu dengan aman. Dia perlu melindungi dirinya dari segala hal yang dapat mengganggu aktivitas-aktivitas. Oleh karena itu, mengatasinya pun juga harus secara bersama-sama. Mengatasinya pun harus bersama-sama. Sehingga siapa dia? Ya kita semua yang mengatasi hal tersebut. Sehingga harus tercipta. Harus tercipta namanya keamanan dan ketertiban di lingkungan kita semua. Yang kita bungkus namanya adem. Adem itu adalah aman, damai, energi, dan mantap.